Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamuna rahimu min fi darain amin. Wa kana Abu Abdillah al-Maghribi rahimahullahu ta'ala, dan adalah Abu Abdillah al-Maghribi rahimahullahu ta'ala, yaqulu, beliau berkata, al-fakiru, seorang yang fakir. Al-mujarridu, yang mengkosongkan dirinya ani dunia, daripada dunia. Wa in lam ya'mal syai'an, sekalipun dia tidak melakukan akan sesuatu pun. Min a'malil fadha'ili, daripada segala amal-amal ke kemuliaan, amal-amal yang fadhail, sekalipun dia enggak melakukan amal-amal yang mulia, fadhail amal, amal-amal yang penuh dengan fadilah, afdalu, itu lebih afdal min haula ilmu ta'ambidina, daripada mereka orang-orang yang beribadah. Wa ma'ahum ad-dunya, namun bersama mereka ada dunia. Jadi orang yang amalnya cuma sedikit tapi dunianya enggak ada, itu lebih bagus daripada orang yang amalnya banyak, amal zahirnya banyak, tapi dunia bersama mereka. Bal zarratun min amalil fakiri, bahkan satu biji zarah. Zarah ini bilangan terkecil, ya, molekul terkecil, partikel terkecil. Jadi kata yang digunakan untuk sesuatu yang paling kecil, daripada amal orang yang fakir. Al-mujarridi, yang mensunyikan dirinya daripada dunia, mengosongkan dirinya daripada dunia, dia tanggalkan keduniaan. Abdulu, itu lebih abdul min al-jibali, daripada gunung-gunung. Min a'mali ahli dunia, daripada amal-amal ahli dunia. Itu ahli dunia amalnya segede gunung, bukan satu gunung doang, banyak gunung. Orang ahli dunia sembahyangnya rajin, puasanya rajin, zikirnya rajin, baca Qur'annya rajin, zikirnya apa, semua macam-macam bentuk ibadah yang zahir-zahir rajin-rajin, tapi ya masih seraka sama dunia. Sekalipun gelarnya macam-macam tuh, gelar dunia, gelar akhirat, kan ada orang gelar akhirat, umpama Roja Al-Mukhlis gitu ya. Ya, diberi gelar, ataupun gelar dunia, profesor, doktor. Kalau masih ada dunia, itu enggak ada apa-apanya dibanding sama orang yang kagak, ya, orang yang kagak, orang yang miskin, ya, orang yang susah, tapi enggak ada amal dunianya. Dia kosongkan dirinya daripada dunia. Wa kana sayyidi, dan adalah tuanku Abul Mawahibi As-Sazili rahimahullahu ta'ala, yaqulu, beliau berkata,
al ibadatu ma'a mahabbati dunya syughlu qalbin wa ta'abu jawariha. Ibadah serta cinta sama dunia adalah kesibukan hati dan capek anggota tubuh. Jadi kalau kita ibadah dibarengi sama cinta sama dunia, itu hati kita capek. Ya, hati kita sibuk, badan kita capek. Jadi supaya enggak capek berarti apa? Jauhin cinta dunia. Udah lepas aja. Pasrahin aja sama Allah. Fa iya, maka dia wa in kasurat qalilatun. Maka dia tuh ya, ibadahnya sekalipun banyak itu sedikit. Wa inna ma hiya kasiratun fi wa'mi sahibiha. Dan anyasanya dia itu banyak ibadahnya pada sangkaan sahibnya, pada sangkaan orangnya itu. Kata dia mah banyak, bahkan diberi gelar, diberi gelar, umpama gelarnya apa? Kamilul ibadah, orang yang sempurna ibadah. Sekalipun dikasih gelar-gelar akhirat, dikasih gelar-gelar dunia. Iya, gelar akhirat, tapi yang kasih gelar orang dunia. Sekalipun, tapi masih ada dunia. Kata dia banyak, sesungguhnya ibadahnya adalah sedikit. Wa iya suratun bila ru'in, dia itu ibadahnya suratun, bentuk saja. Bila ruhin tanpa ada ruh, bentuknya doang. Solatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya zikirnya banyak, tapi ruhnya enggak ada. Wa asyahun khaliyatun ghairu haliyatin. Dan rupa-rupa ibadahnya adalah rupa-rupa yang kosong, yang tidak ada, yang tidak ada memikat. Rupa yang kosong yang tidak memikat hati. Walihada, oleh karena ini taruh engkau lihat kasiran banyak min arbabid dunya, daripada ya, orang-orang yang mempunyai dunia, orang-orang yang pemburu dunia, ya, arbabid dunya yang mempunyai dunia, maksudnya orang yang mengejar dunia. Ya sumuna kasiran, mereka banyak puasa. Wa yusalluna katsiran, mereka banyak salat. Wa yahujuna katsiran, mereka banyak haji. Tapi walaysa lahum nuruz zuhadi, namun tidak ada bagi mereka nur, orang-orang yang zuhud. Enggak ada zuhud. Kan aneh nih. Puasanya banyak, zikir apa? Puasanya banyak, sholatnya banyak, hajinya banyak, tapi tidak ada nur zuhudnya. Tampangnya cakep, tapi sesungguhnya jelek. Wala halawatul ibadati, dan tidak ada manisnya ibadah. Jadi dia itu ibadah sesungguhnya enggak manis. Ya, ada keterpaksaan. Wa haqiqatuz zuhdi, dan hakikat zuhud fitunya adalah huwa tarkul maili ilaiha bil ma'abbati, yaitu meninggalkan cinta kepada, meninggalkan cenderung kepada dunia dengan cinta. Jadi hakikat zuhud terhadap dunia adalah meninggalkan cenderung kepada dunia dengan cinta, artinya enggak cinta kepada dunia. La bi khulumil yadi minad dunya, bukan dengan kosong tangan dari dunia, bukan kosong tangannya dari duit, bukan, bukan miskin, duitnya kagak ada, bukan, rumahnya kagak ada, tanahnya kagak ada, kontrakannya kagak ada, bukan itu maksudnya, bukan itu, bukan. Kenapa diadami nahi syari'i an tijarati, karena tidak melarang syariat daripada berdagang.
Syariat enggak melarang kita untuk berdagang, silakan. Dapat duit banyak, harta banyak, itu hadiah dari Allah sebab kita usaha. Wa an amalil irafi, dan daripada amal-amal kerjaan-kerjaan, amal-amal kerjaan kita, ya, amal-amal amal kerjaan, ya, artinya kita kerja berbagai macam bentuk kerja usaha, seorang pengusaha lalu dapat duit banyak, nggak apa-apa, bagus. Wala qaila bizalika, dan tidak ada yang mengatakan dengan demikian itu, ya. Nggak ada tuh yang mengatakan dengan demikian itu. Artinya apa? Ya, nggak boleh dagang, nggak boleh kerja, nggak usah, nggak ada yang mengatakan begitu. Ya. Wa innama, dan hanya saja daraja berjalan jumhurus sahabati, jumhur sahabat, wa tabi'in, dan para tabi'in, ala khuluwil ya, di atas kosongnya tangan, minat dunia, daripada dunia. Jadi sahabat tangannya enggak ada dunia, artinya sahabat itu miskin, susah, tapi miskinnya disengaja, susahnya disengaja. Kenapa mereka memiskinkan dirinya, kata beliau, liyak tadinya bihimul mahjubuna an musyahadatil akabiri, supaya mengikut kepada mereka oleh orang-orang yang terhijab daripada menyaksikan orang-orang yang besar. Ya. Jadi supaya orang-orang yang mahjub, yang terhijab, yang enggak bisa ngelihat orang-orang besar, itu dia bisa ngikutin. Oleh karenanya jumhur sahabat dan tabi'in memiskinkan dirinya, enggak mengkayakan. Ada ulama kayak begini yang ada mencari berlomba-lomba untuk kaya. Subhanallah, mulia sekali para sahabat dan para tabi'in. Falidha, maka oleh karena itu azharu, mereka menampakkan mahabbatah, akan cintanya. Ya. Ya. Falidhalika, oleh karena itu kelewatan ya. Falidhalika, oleh karena itu azharu, mereka menampakkan lahum, kepada mereka, azuda, akan zuhud fi dunya, di dunia. No, para sahabat oleh karena itu menampakkan zuhudnya di dunia, ditampakin. Jadi para sahabat menampakkan zuhudnya terhadap dunia, supaya apa tadi, orang-orang yang mahjub, orang-orang yang terhijab bisa ngikutin. Ya. Jadi kalau dia kayain, ini takut nggak bisa ngikutin. Ini unik nih, kok dikayain gak bisa ngikutin? Berarti bagaimana tuh? Jadi kalau umpama sahabat kayain, lalu orang tabiin kayain dirinya, takut orang yang mahjub gak bisa ngikutin. Bagaimana tuh dengan bisa ngikutin? Ya dia kayain juga. Jadi pengikutnya kaya juga. Tapi maksud daripada sahabat dan tabi'in, dia enggak paham. Sahabat tabi'in kaya, umpama nih, kalau dia kaya, beliau kaya, hatinya tetap akhirat. Hatinya tetap akhirat. Tapi kita pengikutnya mahjub, yang mahjub, dia kayain dirinya, hatinya dunia. Maka oleh karena itu para sahabat memiskinkan dirinya, para tabi'in memiskinkan dirinya, supaya apa? Supaya orang yang mahjub bisa ngelihat dan bisa mencontoh dan bisa mengikuti. Maka oleh karena itu para sahabat, para tabi'in, beliau menampakkan zuhudnya terhadap dunia dengan cara bagaimana? Bi khuluwil yadi, dengan mengosongkan tangan, dikosongin tangannya.
daripada dunia. Wa nahahum, dan melarang mereka anit tawassuti, daripada menghamparkan fi dunia, pada dunia. Maksudnya bermegah-megah terhadap dunia. Ya. Dikosongin dirinya daripada megah dunia. Kenapa? Khaufan, karena takut alim atas mereka ayadkhulu fi mahabbatiha, bahwa mereka masuk ke dalam cinta dunia. Kalau sahabat, para tabi'in, bisa saja beliau mengkayakan dirinya dan insyaallah beliau masih tetap cinta kepada akhirat, enggak dunia. Tapi kalau kita, bisa jadi kita kayain dunia kita, kita banyakin dunia kita, cinta kita juga terhadap dunia, bukan terhadap akhirat. Kalau beliau akhirat, maka oleh karenanya beliau miskinin dirinya. Sama Nabi pun begitu. Nabi pun memiskinkan dirinya di akhir umurnya. Perjalanan Nabi itu awalnya beliau miskin, tengahnya beliau kaya, akhirnya beliau miskinin. Akhirnya beliau miskinin, masya Allah. Sampai-sampai beliau minjam uang kepada orang Yahudi. Beliau gadein baju besinya kepada orang Yahudi, masya Allah. Ada begitu pemimpin? Enggak ada. Enggak ada pemimpin kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana pemimpin mau memiskinkan dirinya? Nabi enggak sewain baju besinya kepada sahabatnya, enggak. Nabi sewain besinya, gadein besinya, baju besinya kepada orang Yahudi. Supaya apa? Biar masih tetap direken utang. Coba kalau sama sahabat dibagi deh. Akhirnya perbuatan Nabi diketahui oleh Abu Bakar Siddiq. Dibayarin sama Abu Bakar Siddiq. Dibayarin sama Abu Bakar Siddiq. Jadi di sini bisa dipaham. Jadi beliau itu kenapa enggak sama sahabat, takut enggak dikasih aja. Jadi beliau makanya pinjamnya sama, gadainnya sama orang Yahudi. Subhanallah. Mulia sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karena itu para sahabat, beliau menampakkan sifat zuhudnya terhadap dunia dengan cara mengosongkan tangannya dari dunia dan melarang mereka daripada bermegah terhadap dunia, ya, karena takut kepada mereka, atas mereka, bahwa mereka akan masuk dalam mencintainya. Jadi para sahabat tabi'in takut kepada orang-orang yang mahjub, orang-orang yang kemudian, ya. Takut apa? Takut masuk dalam cinta terhadap dunia. Fala yahtaduna ba'da zalika, maka dengan sebab itu mereka tidak mendapat petunjuk setelah itu. Lil khuruji, untuk keluar, an hubbiha, daripada mencintai dunia. Wal muzahamati alaiha, dan berdesak-desakan terhadap dunia. Berdesak-desakan ini berebut. Jadi fala yahtaduna ba'da zalika, maka dengan sebab itu mereka menjadi tidak dapat petunjuk ba'da zalika, setelah itu, setelah mencintai dunia. Jadi orang kalau udah cinta, sulit untuk melepaskan cinta itu. Sulit lil khuruji an hubbiha, sulit untuk keluar daripada mencintai dunia. Saya pernah, Pak, orang datang kepada saya, anaknya udah cinta sama non muslim, masya Allah. Anak, orang tuanya datang kepada saya bersama anaknya dan pacarnya,
pacarnya orang non muslim. Ternyata orang tuanya enggak sadar kalau anaknya udah begitu cinta kepada pacarnya. Setelah dia ketemu kepada saya, dia baru tahu anaknya begitu cinta. Di antara omongan yang dilontarkan dari mulutnya, saya enggak mau nikah sama orang muslim, katanya. Emang kenapa? Karena dalam muslim boleh poligami. Apa gitu yang dipikirin? Dan berbagai macam omongan-omongan yang dilontarkan di mulutnya yang menandakan bahwasannya orang ini sudah begitu cinta sama pacarnya itu yang non-muslim. Orang tuanya berusaha untuk melepaskan anaknya kepada orang yang dicintai itu pacarnya. Tapi susahnya luar biasa. Kenapa? Udah jatuh cinta. Sama orang udah cinta sama dunia, apalagi? Lebih susahan lagi kalau dunia. Apalagi diiringi dengan sholatnya banyak, puasanya banyak. Apa yang akan dia katakan? Boleh jadi dia mengatakan, siapa yang cinta sama dunia, puasa saya banyak, sholat saya banyak. Tanpa terasa dia telah mencintai dunia. Jadi ini yang ditakutin, takut jatuh cinta kepada dunia lalu keluar daripada dunia, daripada cinta sama dunia, sulit. Itu yang ditakutin oleh sahabat dan para tabi'in. Kenapa beliau memiskinkan dirinya? Takut orang-orang yang mahjub, yang orang-orang kemudian, orang-orang sekarang, ya, enggak bisa ngikutin beliau. Dengan sebab itu beliau memiskinkan dirinya. Takut kalau mereka nanti mencintai dunia. Karena kalau udah cinta sama dunia, sulit keluar dari cinta kepada dunia. Sulit keluar, Pak. Juga pernah ada orang datang kepada saya. Ini bukan satu doang. Anaknya sudah mencintai juga. Cuma ketika dicintain, siapa anaknya? Ini orang Islam alirannya lain, LDII. Masya Allah. Dia berusaha keras untuk memisahkan anaknya. Tapi alhamdulillah bisa juga, walaupun memakan waktu sampai 1 tahun. Kenapa? Cinta. Sulit untuk berlepas diri dari cinta, apalagi cinta sama dunia. Ini yang beliau takutin. Fa innal kamilina, karena sesungguhnya orang-orang yang sempurna, la yusgiluhum anillahi ta'ala syai'un fil kaunaini. Orang-orang yang sempurna, namanya kamil, orang sempurna. Sempurna hatinya hanya kepada Allah. Mereka tidak dibuat sibuk daripada Allah Ta'ala oleh sesuatu. Ya. Ya. Mereka tidak dibuat sibuk oleh sesuatu jauh dari Allah pada 2 keadaan. Maksudnya 2 keadaan, dunia dan akhirat. Dunia, harta benda dunia. Ya. Akhirat, surga dan kenikmatan surga dan lain-lainnya. Keadaan 2 itu tidak membuat dia jauh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu namanya orang yang kamil. Bi khilafil qasirin, lain halnya orang-orang yang kurang. Nah, beda sama orang yang kurang. Orang yang kurang berarti apa? Orang yang disibukkan oleh dunia dan oleh akhirat. Oleh akhirat itu apa? Dunia kita tahu dah. Akhirat apa? Ya, surga, neraka, kesenangan surga. Itu orang yang khosirin. Orang yang kamilin enggak dibuat sibuk oleh itu.
kita kira-kira orang yang mana? Qasirin apa kamilin kita? Sebab kita pernah dengar ya, kamil al mukamil ini. Fasallim, maka oleh karena itu berilah salam. Ya akhi wa saudaraku, likuli man tarahu, bagi orang yang kau lihat akan dia mutajamilan bisyabi, yang berindah-indah dengan baju, minal qawmi, daripada kaum, kaum sufi. Illa kecuali in khifta, jika engkau takut, ala atbai, atas pengikutnya, ayat sebahu, bahwa mereka mengikuti dia, gurunya. Ma'al jahli, serta enggak tahu, bimaksadihi, dengan tujuan gurunya. Falaka, maka boleh bagi engkau, antanha, bahwa engkau melarang dia, gurunya itu. Anzalika, dan demikian itu, khaufan, karena takut, ala talamizati, atas murid-muridnya. Ya. Ya, boleh tuh tegur gurunya. Karena gurunya ya, menjadi pengikutnya. Au ta murahu, atau engkau larang, engkau perintahkan, atau engkau perintahkan dia gurunya, bi an yaqula lahum, ya, supaya gurunya berkata kepada murid-muridnya, la taqtadu, janganlah kamu mengikuti bi kepadaku, janganlah kamu ikuti aku, kata, ya, bilangin tuh, gitu, ngomong begitu sama gurunya, biar gurunya ngomong sama murid-muridnya begini, jangan kamu ikuti aku, fi husnil malabisi, pada bagusnya pakaian, wal manakihi, dan nikah, pernikahan, wal marakimi, dan berkendaraan, fa inna hadza laisa lakum al-ana, maka sesungguhnya ini belum waktunya untuk kamu sekarang. Hada ini in wajada, jika ia dapati zalika, demikian itu, min malin halalin, daripada harta yang halal. Wa illa, jika enggak, kalau gurunya boleh memperoleh harta yang haram, fal inkaru, maka mengingkari gurunya, ala zalika syekh, mengingkari atas syekh itu, atas gurunya itu, wajibun, wajib ingkari syekhnya, gurunya. Kalau gurunya boleh dari yang haram, melakukan yang haram, fa'am zalika, maka pahamilah itu. Sumalat yakfa, kemudian tidaklah sunyi anna zaidina, bahwasanya orang-orang yang zuhud, mazahidu, boleh baca begitu, boleh mazahudu, boleh dua, tidaklah mereka zuhud hakikatan pada hakikatnya, illa fima lam yuksam, kecuali pada sesuatu yang belum dibagi. Ya, paham ini? Kemudian tidaklah sunyi bahwasanya orang-orang yang zuhud, tidaklah mereka zuhud pada hakikatnya, kecuali pada sesuatu yang tidak dibagi. Jadi mereka zuhud kepada yang tidak dibagi, yang belum dibagi. Ya, jadi enggak serakah, enggak ya cari-cari sungsang sumbel ya, apa yang belum dibagi. Minta tetap minta, tapi enggak lupa diri. Wa amma ma qusima, adapun apa yang sudah dibagi, duitnya sudah ada, tanahnya sudah ada, kontrakan sudah ada, ya, rumahnya sudah ada, mobilnya sudah ada, ya, ma qusima lahum, apa yang sudah dibagi kepada mereka, fala yasim, maka tidak sali adin bagi seseorang az-zuhdu fi, untuk zuhud padanya. Jadi jangan dibuang-buangin, mobilnya dibuang, rumahnya dibuang, duitnya dibuang, ya, enggak, bukan begitu, bukan, yang sudah ada tetap pegang. Ya, cuma jadiin akhirat, jadiin akhirat, nilainya akhirat. Punya duit banyak, rajin sedekah. Punya rumah, jadiin rumahnya sebagai tempat ibadah. Bi an yatrukahu, tidak sah ya bagi seseorang ya bahwa oleh berzuhud padanya dengan cara dia tinggalkan itu semua. Enggak bukan begitu. Dibuang-buangin tuh hartanya, bukan begitu. Wa innamaz zuhdu fihi, hanya saya zuhud padanya, yakunu adalah bitarkil maini ilai, dengan meninggalkan cinta kepadanya, cenderung kepadanya, cinta kepadanya, adatan, pada adatnya, biasa dengan sikirnya, la ya bakhulu, dia enggak pelit bihi, dengannya, dengan apa yang dari bagi sama Allah, an mustahiki, daripada mustahiknya, dia punya duit bagi-bagiin sedekah, punya duit sedekah, siapa yang ya sedang butuh bagi, sedang butuh bagi, masya Allah, begitu. Wala yastaghilu bihi an rabbihi, dan dia tidak sibuk dengannya, dengan apa yang dia punya tadi, apa yang dibagi tadi, an rabbihi, jauh daripada Tuhannya, enggak.
Jadi dia punya rumah mewah, dia punya mobil mewah, banyak tanah, banyak luas, duit banyak. Itu semua tidak membuat dia jauh daripada Tuhannya. Fa'lam dzalika ya akhi, maka ketahui demikian itu wahai saudara. Masya Allah, ini ilmu hebat sekali ini. Wallahu a'lam bishawab.